BPS Provinsi Jawa Tengah menggelar acara sosialisasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 pada Senin, 15 Juli 2024 secara hybrid dengan peserta ASN dan pegawai outsourcing di BPS Provinsi Jawa Tengah, serta pihak eksternal yang terdiri dari dinas atau instansi dan universitas. Kegiatan dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Triwahyuningsih. Dalam sambutannya, Endang mengatakan bahwa salah satu tugas BPS adalah pelayanan data dan informasi. Materi sosialisasi sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 disampaikan oleh statistisi ahli muda BPS Provinsi Jawa Tengah, Neda Wardani. Melalui sosialisasi ini, BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan dan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar internasional. Penerapan ISO 9001-2015 oleh BPS Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses kerja dan layanan yang diberikan memenuhi persyaratan mutu yang ketat. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dan stakeholder terpenuhi dengan konsisten. Dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh stakeholder mengetahui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 di Pelayanan Statistik Terpadu atau PST BPS Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap data statistik yang dihasilkan dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengambilan kebijakan.